Halo guys, apa kabar guys? Balik lagi gue Andri Selensa. Sebelum kita memulai, kita intro dulu. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. Okay guys, balik lagi gue Andri Selensa dan selamat datang di Resident Evil 2. Jadi gue bakal bicara lagi sampai selesai di dulu ya, baru gue ngomong lagi. Nikmatin dulu yang di depan layar Anda, nanti gue ngomong lagi setelah gue setelah skin yang satu ini. Immediately began investigation. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Umbrella ya. Okay, udah selesai. Tapi belum sempurna ya, karena masih ada skin lagi. Nah, gue pilih karakternya Leon, Leon Story, and di sini Raccoon City. Kayaknya ini udah terjadi ya tempatnya, atau nggak tahu lah. Itu mobilnya Leon, Leon Scott Kennedy. Sebelumnya di sini dia baru pertama kali jadi polisi, baru dia di sini sebagai apa nih, polisi baru ya, belum lama dia baru jadi melamar polisi, jadi ya baru dia rekrut. Udah digigit. Dia belum tahu kalau orang itu yang digigit oleh orang itu zombie. Nanti dia jadi zombie itu dalam apa? Masih kada bawa mobil. Kayak ini Leon. Dia tahu, dia belum tahu apa-apa. Dan lawan zombie juga itu masih kaku karena dia belum tahu kelemahannya, yang harus ditembak kepalanya doang baru cepat mati. What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. Yang terdiam di sini. What's up with that guy? That was a clean hit. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Okay. There. Buckle up. Okay. Okay, dia bertemu Claire, adiknya Chris Redfield. What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Ini suara dabarnya itu, suara dabar liangnya itu ya enggak terlalu bagus. Gue dengar sini. Ya, baru pertama kali ya. Game saat gue belum lahir. Kalau gue lihat Resident Evil itu cuma Resident Nemesis. Tapi gue juga tahu caranya main dan takut karena horror waktu gue masih kecil. Oke, jadi ini kita berpisah dengan Claire. Leon, I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay.
Oke, kayaknya berpisah dengan Claire untuk sementara karena seperti Leon bilang itu janjinya mereka bakal ketemu di polisi, tempat polisi ya, tempat di mana Leon bakal bekerja sih, tapi nggak jadi karena ya ini situasinya mau bekerja tapi nggak bisa. Kita lari, waduh, kita lari sini saja karena dipenuhi zombie. Gue nggak mungkin juga tembak ya karena itu membuat peluru membuat wah gue didapat anjing. Sungguh gue main game ini dan cara kendaliin karakternya itu susah karena posisi kameranya gini. Nyetong, maaf suara sticknya itu berisik karena ini ya susah. Freeze! Who are you? What are you doing here? Okay. Hold your fire! I'm a human. Ini adalah sapit lagi namanya ini. Gue lupa karena tapi ini orangnya Asia. Nah, dia juga temannya dari Burton. Tapi ya dia mati. I thought you were one of them. What's going on in this town? Ini orang Asia ya, orang Jepang. I don't have a clue. Tapi dia juga berteman dengan Gary Burton, si pemilik toko ini. The entire city was infested with zombies. Ada, oh. Gue gak tahu kenapa Leon sama Jill gak bisa bertemu padahal mereka satu tempat sama ya timing juga sama hampir. Kita naik sini. Gue gak tau di mana ini. Naik. Ya tai lah ini. Zombie di situ anjing. Hampir. Tai susah. Aku masalahnya gue belum terbiasa begini. Kita lari aja lah. Malas. Malas. Lari. Gue tidak lari tuh ya, buang-buang peluru. Pasti ada zombie. Pasti, jangan bilang. Dia di mana? Oke. Hai. Oke, udah mati. Tadi sebelumnya belum mati. Untung
gue cepet lambat. Biar kita keluar dari bos. Tenang dulu supaya memperlambat. Tai, gue kena lagi anjing. Tai. Bodoh amat. Ya mati. Kalau gue kena gigit lagi, gak apa-apa mati nih. Tai masuk cepat anjing. Gue mati ini. Sumpah. Ya, gue berdadaan deh. Gue serius, gue belum pernah sama sekali main Resident Evil 2. Dan juga itu gue gak terbiasa dengan ini. Sumpah dah. Oke, kita naik aja, bro. Dan di sini gue lihat itu enggak ada mayatnya si Brad, temannya Jill. Ya mungkin Jill Valentine-nya dia belum kesini. Jadi dengan kata lain, Leon udah duluan ke sini sebelum Jill datang. Nah, ya di sini Resident Evil 2. Nah, di Resident Evil 3 juga di sini bakal yang kita pakai namanya Jill bakal jatuh juga di sini. Nah, seperti pintu bagian di sini, bagian sana itu bakal diblok sama Leon kayaknya, karena ya di seri Resident Evil 3 Nemesis di tempat polisi ada beberapa pintu yang diblok oleh Leon atau apalah, emang itu ya sengaja karena ya udah nggak bisa ketemu sama Leon. Gue cuma dapat 2 doang. Oke, lumayan banyak. Gue kondisi ini di sini udah danger. Gue mesti berhati-hati. Nanti di dalam ini ada seorang polisi juga namanya Marvin. Oh, man. Ini dia orangnya. Who are you? Dia udah di sini. Oh, ya, teman-temannya udah pergi, tapi dia udah tinggal di sini. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? Okay. About 2 months ago. There was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Okay, kita fine, disuruh pergi. But I'm coming back for you. Just hold on. Tapi malahnya si Marvin ini dia ngunci pintu dari dalam, jadi tuh kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi kita harus cari cara lain untuk bisa masuk ke sana lagi, ke tempatnya Marvin. Si Leonnya kemana? Si Leon, masuk gua, si Claire-nya kemana sih? Dia belum datang juga. Pintunya udah kebuka. Oke. Mungkin kayaknya di bagian pintu di situ di seri Resident Evil 3 Nemesis diblok oleh Leon.
ya, nggak bisa masuk sama sekali kayaknya. Dan juga sebenarnya juga Leon sama Chris satu tempat pekerjaan, cuma bedanya beda mereka satu, mungkin mereka beda tim. Kalau Chris itu dia tim khusus itu Stars bersama Jill, Wesker sama Barry. Kemudian ya dia baru polisi, ya polisi baru, mungkin dia kenal sama Chris. Palingan dia kenal Chris lewat Claire aja gitu pun. Oke, gue isi dulu supaya gak mati tadi. Gue kepepet mau mati. Begini. This is Ledger. Oh, ini ada 2236. Oke, nanti kita ke sana dengan bawa kode kita yang punya. Jadi kita jalan dulu, bro. Oh, ada monster. Hati-hati. Lewatin aja dulu, nanti kita bakal kembali lagi gue lawan dia. Nanti ya kita lewatin aja dulu karena gue nggak mau buang-buang apa peluru dulu, malas lawan dia dulu pertama. Mungkin kita bakal kembali ke sana lagi karena ada ya sesuatu. Oke, ini yes, thank you. Apa perlu komen? Okay. Ini ya, mantap. Okay. Kayaknya gue merasa pernah berkata bilang gue belum pernah main. Iya, jujur belum pernah main. Tapi gue lihat videonya ini. Untuk ya sebelum main gue lihat videonya. Oke, maaf kalau gue berbohong. Sebenarnya belum pernah, tapi gue pernah lihat gameplaynya cuma lewat YouTube doang. Itu pun cuma part 2. Habis itu enggak, malas. Ya akhirnya gue main lagi. Ternyata main Resident Evil dengan posisi kamera seperti ini susah. Karena susah lewat zombinya. Oke, lewat sini. Ih, anjing. Sudah dah. Peluru lagi di sini. Biar lebih deh. Anjing. Tai. Anjir. Mati lo. Oke, ora herb lagi. Kita mix dulu. Bukan anjing. Salah lagi. Maaf, salah. Oke, kita di sini mix kombinasi. Oke, udah. Masukin apa? Apa yang di dalam? Gue mau lihat. Ngecek. Enggak ada apa-apa ya. It's locked. Bentar aja ya. Itu enggak
salah kak. Simpang barang-barang sini sama ini karena mana mungkin gue pakai pisau. Oke, kita lanjut lagi naik ke sini. Oh anjir, kita ke sini. Tunggu dulu. Oke, maaf tadi gue lihat, gue pegang HP tadi. Oke udah. Oke. Ini gue tahu ya, kadang gue udah lihat videonya, gue tahu. Ini dulu. Oke, ah jangan kenapa kesana lagi. Maaf kalau suara sticknya itu kedengaran. Dengar, oke. Okay. Kita sini, nah itu dorong-dorong terus. Ya udah. Oke, okay, ini lagi. Yuk, udah main. Mantap. Ini kemana ya? Oke. Okay. Eh, tai. Susah banget. Sebenarnya sih gue pernah main Resident Evil Zero yang baru keluarnya remaster, malah gampang bagi gue, cuma cari kuncinya itu susah. Ini aja, oke. Eh tai, gak ambil. Eh, kok gak ambil? Ambil dong. Eh, malah muter. Ya tai. Ya elah, ini apaan? Gak bisa ngambil, serius. Gue kira nggak bisa. Oke, udah tadi. Kita masuk ke sana dan lihat itu apa. Jangan ada zombie. Kalau ada zombie, anjing. Iyalah, ternyata betul. Anjing, gue masuk sih tanjir. Apa ya? Biarin, lawan aja dulu. Terpaksa buang peluru lagi, malas. Andai kan apa dik, perisa dulu. Siapa tuh ada peluru, karena butuh peluru. No, nothing here. Kok nggak ada apa-apa di sini? Oh di sini kayaknya, oh iya ini star ya, gue yang pernah aku bilang tempat kerjanya sini Chris sama Jill dan juga Wesker. Cumanya Wesker di sini dia adalah kapten Alpha Team. Tim Alpha. Oke, enggak ada probability person. Oke, gue nemu sesuatu. Oke, apa ini dah? Oke. Chris Diary. Gak penting, tapi gue gak dapat. Leon, it's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. I can't believe what is happening to this city. Kali ini gue berpisah dengan Claire. Kira bakal bersama-sama, ternyata enggak, berpisah lah. Oke, kita ke sana kembali kayaknya. Ya kembali karena
lihat aja dah, males. Tapi kita bakal lawan itu ya monster ya, karena dia gue nggak bunuh, cuma gue lewatin aja. Apa-apalah. Cuma kok damage-nya itu besar. Yep, mantap. Dapat. Gitu dia. Oke. Itu aja. And yo, what's up guys? Gue mesti harus henti sampai di sini untuk part ya bagian pertama, kalau bisa dibilang. Kalau lu mau lanjutin gua main game ini, like aja atau komen di bawah. Jadi kalau suka gue bakal lanjutin, kalau enggak ya enggak. Ya udah, sampai situ saja dari gua. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman lo, dan subscribe biar gue semangat lagi jadi YouTuber. And goodbye, see you there next time in my video. Meow.